Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Ismet Inono Optimis, inflasi di Jawa Barat dina tahun ieu moal tepi ka ngajawul kawas tahun kamari. Eta hal teh karandapan upama masyarakat aum ngadalikeun inflasi ku cara balanja saperluna. Bulan Ramadan turta poean lebaran dina tahun ieu pernah na dina tengah tahun turta patutur tutur jeung pilgub tapi ke boga potensi ngaronjatkeun inflasi anu kawelang gede. Dumasar kana panitenan anu dilakonan ku Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, secara kumulatif bulan Januari tepi ka April, inflasi ngahontal 1,45% dina target 3,5% plus minus 1. Kiwari inflasi oge dicindekeun terus ngaronjat kawas sababaraha taun samemehna. Tapi inflasi moal pati apung-apungan upama masyarakat ilu biung ngadalikeunana ku cara balanja saperluna ulah tepi ka ngahambur-hambur duit. Tidak akan setinggi tahun lalu. Ya. Kalau kita lihat dari SPH perkiraan ketiga ini ya. Jadi ya mudah-mudahan di dua minggu terakhir ini kita melihat upaya-upaya ini masih terus dilakukan. Karena memang secara yang penting juga, tidak kalah penting itu ekspektasi. Jadi apa namanya, kegundahan masyarakat atau kekhawatiran masyarakat ini juga harus kita redam. Artinya bukannya kita nggak mau tahu dengan permintaan meningkat di selama Ramadan Lebaran, tetapi tolonglah belanjanya itu juga jangan jor-joran, jangan terlalu masih gitu. Toh juga kita sedang melaksanakan ibadah. Pemerintah oge satekah pola ngalakonan mangpirang hal pikeun ngadalikeun inflasi, kawas nyorang operasi pasar, kurta ngahangkeutkeun produksi bahan kadaharan di Jawa Barat. Upama inflasi bisa dikadalikeun, suku bunga bank oge dicenekeun moal pati ngajawel. Budi Hartati, Bandung TV.